بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai kitab kuning yang dipelajari di daerah-daerah? Bagus. Kitab kuning karena kertasnya kuning. Kitab putih itu kertasnya putih. Ya, kitab biru kertasnya biru. Baik. Jadi kitab kuning itu sebetulnya isinya sama dengan kitab putih. Cuman karena kualitas dulu kitabnya itu, kualitas kertasnya enggak sama seperti sekarang. Kertasnya buram, kertasnya kuning, maka ditulis tadi kitab kuning. Kitab itu kumpulan kertasnya. Kumpulan kertas disebut dengan suhuf. Kalau pakai jilid disebut dengan kitab. Karena kertasnya kualitasnya kuning disebut kitab kuning. Yang ini kitab putih. Sekarang zaman now ada kitab pink. Ada kitab biru, ya ada kitab merah, ada semuanya. Tinggal antum pilih yang salah yang tidak punya kitab. Dulu Alfiah kitab kuning, sekarang Alfiah udah kitab putih. Isinya sama-sama Alfiah. Kalamuna lafdun kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun lafdun sama harfun kalim wahidu kalimatun wal qaulu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Dulu saya belajar tajwid Hidayatul Mustafid 32 halaman. Dulu kitabnya kuning. Kemarin saya cek sudah putih. Isinya sama. At-tajwidu lughatan lisyan wal biljaydi wastilahan ilmun yurafu bi aqwa mustaqna sifati wa ridu ghairi dhalika katakiki wa tafiyu nahwi ma maghayatu ilmut tajwid ghayatu bulughu nihayati fi sanad al-Qur'ani alamatul qiyam al-hadath nabawiyyati afsahiyati. Dulu saya belajar Jurumiyah, kitabnya kuning, sekarang putih, isinya sama. Al-kamu latul murakabu wal mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatun wal ismu kalimatun dalat al-manan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wad'an. Ada semua. Dulu mushaf dicetaknya kuning, sekarang sama. Al-Fatihahnya sama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, sama sampai Anas. Bahkan ada musabnya, musab Aisyah, isinya pink. Ayo bapak-bapak yang jarang baca dan gak mau baca Quran, kasih bu musab warna pink. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.